subscriber NJ Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Oke, kali ini saya akan melakukan suatu percobaan melihat kemampuan dari mustika rantai babi. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya mustika rantai babi, katanya tahan tembak ya. Kita lihat aja kemampuannya. Saya tidak berani jamin ini 100% berhasil. Kita coba aja, kita lihat ya. Semua menentukan di atas. Berhasil atau tidaknya, kita berdoa bersama-sama. Semoga berhasil. Oke, sekarang di depan saya sudah ada senapan saya nih. Nah, ini menggunakan peluru Supermag ya, bukan peluru asal-asalan ya. Ini original Supermag dan menggunakan senapan PCP. Kalau kaliber 4,5 ya. Dengan kekuatan 2700 PSI. Oke. Sekarang kita masukkan dulu pelurunya. Kita lakukan 3 kali percobaan aja ya. Ini mustika rantai babinya. Kita lihat ya. Saya nggak taruh di dalam air, jadi hanya saya letakkan di sebelahnya aja. Oke. Sekarang kita isi pelurunya. 3 aja ya, teman-teman. Ini senapan PCP ya. Bukan senapan pompa. Jarak tembak hanya di sini nih. Dan jarak situ nggak jauh. Kurang lebih 1 meter lah. 1 meter lebih dikit paling. Oke. Nah, kemudian terlihat pelurunya. Oke, sudah siap. Sekarang saya balikan. Ini posisi saya menembak ya. Saya letakkan ini kamera dekat sini, jadi teman-teman bisa lihat apakah ini kena atau tidaknya. Saya kamera dekat. Oke. Sekarang kita lihat ya. Saya pakai laser. Nah, lebih jelas lagi kelihatan kan? Kita coba ya. Oh, tuh, saya lupa ke kunci. Saya lihat hasilnya. Wah, ternyata pecah, teman-teman. Mungkin pecah. Oke, nggak apa-apa, ini pecah. Kita coba lagi ya, teman-teman ya. Sekarang dengan mustika di dalamnya ya. Saya sudah sediakan lagi. Mungkin dia nggak mau kalau kayak gitu. Ini jarak tembak deket, saya menggunakan PCP. Sekarang kita coba lagi ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Seperti saya bilang, saya nggak pernah janji berhasil. Ini gimana ya? Mungkin diletakkan di sebelahnya aja deh. Kita coba lagi ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Nah, teman-teman lihat ya, kena ya. Saya cari pelurunya dulu. Dari airnya kelihatan tadi, saya lihat goyang. Ntar deh pelurunya saya cari. Kita coba sekali lagi ya. Mustika rantai babinya kita letakkan di sebelahnya ya. Jarak tembak di sini nih, sebelah kami, nggak jauh dari kamera. Sekali lagi nih, ada satu peluru lagi. Ya, kita lihat teman-teman pecah atau tidak. Tidak ada yang pecah ya teman-teman ya. Oke,
sebelumnya itu kena pecah karena mungkin nggak mau kalau tidak ditempelin. Nah sekarang teman-teman bisa lihat, coba kita cari pelurunya ya. Tadi saya merasa ada pantulan kena kaki saya nih, karena saya nembak dari sini teman-teman, dekat sekali. Coba kita cari pelurunya, hati-hati kalau ngetes seperti ini. Kita letakkan dulu rantai babinya. Indahkan. Dua kali percobaan berhasil ya. Dari tiga kali, sorry. Nah, ini dia pelurunya nih. Teman-teman. Gepeng. Nah, ini dia juga nih. Ini botol seperti ini harusnya pecah ya, teman-teman ya. Logikanya ya. Seperti yang sebelahnya yang pertama kali itu pecah ya. Jadi ibarat kita dikasih lihat dulu percobaan. Nah, lihat pecah berkeping-keping ya. Ini semua saya lakukan tanpa paus, tanpa trik, tanpa rekayasa. Dilakukan apa adanya, berhasil ya berhasil, enggak ya udah, enggak apa-apa. Ini pelurunya seperti ini nih contohnya. Penyek. Nah, di belakang itu sebenarnya ini peluru ini. Banyak, ada tiga. Yang ini pecah. Ini pelurunya pecah ya, sebelah dua. Oke, teman-teman, cobanya seperti itu aja. Ini hanya untuk membuktikan kalau energinya itu ada. Itu aja. Nggak lebih, bukan pamer, bukan sombong. Ini semua saya buat tanpa rekayasa. Semua terjadi mengalir apa adanya. Kalau teman-teman percaya, terima kasih. Tidak percaya, silakan, tidak masalah. Semua saya kembalikan kepada Anda semua. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.